Gibran Rakabuming Raka terpantau langsung beres-beres ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Hal ini dilakukan Gibran usai resmi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 16 Juli 2024. Nampak dirinya mengemas barang-barang, tak terkecuali koleksi mainannya dalam satu dus. Diketahui Gibran akan melenggang ke Jakarta untuk persiapan jelang pelantikan mendampingi Prabowo Subianto. Tak sendiri, Gibran bahkan telah mengurus kepindahan sekolah anaknya, Jan Etes dan Lembah Manah ke Jakarta. Sekolah semua. Semua, Mas. Ya, maksud aku nih, Jakarta anakku tak tinggal. Jakarta sekolah di mana, Mas? Hah? Sekolah di mana, Mas? Ya, dekat rumah. Ya, di rumah Surakati Menteng, Mas. Rumah dinas Menteng. Rumah enggak, saya enggak tinggal di rumah dinas. Saya enggak di, apa, belum dilantik di rumah dinas. Selain itu apa aja yang mau diberesin, Mas? Berkasnya boleh.